aktris blasteran Jerman Batak, Elina Jur. Belum lama ini kerap dipergunjingkan warga net terkait unggahannya di media sosial Instagram. Dalam unggahan tersebut, ia menunjukkan sebuah mobil Toyota Alphard yang ia dapat sebagai THR dari sang pacar, Gusti Ega Putrawan. Unggahan pemain sinetron Mermaid in Love ini pun tersebar luas di lintas media sosial. Salah satunya oleh akun Twitter @vandisatriap. Tanggal 30 Mei tahun 2020. Apalah dayaku yang cuma bisa ngasih hal patihah, tulisnya. Disertai dengan hasil tangkap layar dari unggahan akun Instagram @elinaajur. Rupanya hadiah lebaran berupa mobil mewah ini mengundang banyak rasa penasaran plus komentar pedas dari warganet. Banyak yang penasaran bagaimana jika hubungan asmara dua orang tersebut tak berjalan lancar. Seperti beberapa komentar di bawah ini, kalau putus mobilnya belah dua kali ya wajah sedih. Tulis @merseazes. Kalau putus mobilnya jadi harta gono gini gatu, celetuk @erl. Selain itu, beberapa komentar kocak juga ikut bermunculan pada cuitan tersebut. Aku dikasih 100.000 doang buat Rida seneng BGT, ujar @enatau. Apalah dayaku cuma bisa kasih Hot Wheels, kata @sasibil. Sekilas informasi mengenai Toyota Alphard. Mobil mewah satu ini dijual di pasaran dengan rentang harga 1,1 miliar rupiah hingga 1,9 miliar rupiah. Mobil ini tersedia dalam tiga varian, yakni 2.5 GAT dan 2.5 XAT yang bermesin 2.409. Lalu varian termewah yakni 3.5 GAT yang bermesin 3.456 cm3. Suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?